بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Alhamdulillah wa alaikum wa ta'in billahi al-'ali al-'azhim amma ba'du Qala mufassir rahimahullah ta'ala wa anda manfa'ati ulumisin darini amin A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahuum 'ala ba'dinn wa bima anfaqo min amwalihim Wasolihatu kau nita tunha fizo tunil gaebi bima hafizoh bima hafizoh Allahu walladhi takohuna nusuzahuna faizohuna wajruhuna filmatojai wa dhibohuna fa in ato'nakum falatabagu alaihi nasabila inallah kana aliyan kabira Ar-rijalu Laki-laki itu adalah kawwamuna pemimpin Nah di sini diartikan musallituna menguasai ala atas perempuan Maksudnya yu'addibuna hunna mereka laki-laki yang mengajarkan adab perempuan Ya. Jadi perum laki-laki yang mengatur perempuan. Jadi pemimpin di dalam rumah tangga itu pokoknya adalah laki-laki suami. Pokoknya suami. Tapi ingat perempuan juga nggak boleh kita sembarangin. Ada orang mengibaratkan perempuan itu seperti leher, laki, suami adalah pala leher tanpa, kepala tanpa leher, gimana mati juga, Ia. kelenjar getah bening aja, <laughs> sakit udah, Ia. artinya apa seorang suami istri? harus bekerja sama dalam kebaikan dalam kebaikan ya. nah, kalau dia kerja sama dalam kebaikan insya Allah langgeng pala dan lehernya suami istri dalam bekerja sama dalam kemaksiatan dalam kemunkaran ya enggak langgeng Wa hmm. ala <tuh> Dan mereka mengambil atas tangan-tangan mereka Artinya apa? Mengambil tangan-tangan mereka Laki-laki melarang mereka Perempuan, istrinya Dari setiap yang dilarang Yang dibenci Seperti apa? Keluar dari rumah Itu pengertian Ya khuzuna ala aidihim Ala aidihinna jadi jangan sampai itu perempuan kita keluar jalan-jalan anak laki abah, suami, biarkan mereka keluar, jangan sampai begitu jadi ketika mau keluar kita pegangin, jangan keluar-keluar Neng Enggak boleh gitu. anak kita pun begitu jangan sampai dia keluar-keluar pegangin ah. ya khuzuna ala aidihinna Coba kita keluar ada perempuan hmm. mereka nongkrong-nongkrong apa bilang kita kepada mereka kasihan banget loh. emang orang tuanya enggak pantang tuh emang kagak ya khusnul uh, ala aidihinna Jadi kita jadi orang tua gitu. Ya khuzuna orang laki ini ala aydihinna. Baik istri ataupun anak perempuan kita. Anak laki juga begitu, apalagi di zaman ini zaman sekarang. Harus jaga-jaga. Hmm. Ah, Allah jadikan laki-laki pemimpin ya atas perempuan. Ya, Kenapa? Ada beberapa alasan yang Allah ungkapkan. Yang pertama, bima faddalallahu 'ala Disebabkan apa yang Allah Taala lebihkan sebagian mereka laki-laki ala ba'din atas sebagian mereka lainnya perempuan. Jadi, yang pertama yang memang Allah udah lebihin. Ini enggak bisa dibantah. Kenapa laki-laki Kenapa mesti laki-laki? Karena Allah udah lebihin laki daripada perempuan. Pertama. Ai bitafdilihi dengan bahwa Allah melebihkan laki-laki. Ya dan bitafdilihi dengan melebihkannya Allah lahum bagi mereka laki-laki alaihim atas mereka perempuan dengan apa bil ilmi dengan ilmu ini ukurannya secara umum Laki-laki ya. lebih unggul ilmunya daripada perempuan. Walaupun ada satu-satu perempuan lebih unggul daripada laki-laki. Ada yang begitu pinter. Tapi sesungguhnya ketika dua-duanya bekerja keras, saling belajar, sama-sama belajar laki perempuan laki unggul. Nah, di sini saya suka mengadakan sedikit perhatiannya perhatian terhadap santri semester pertama perempuan unggul semester kedua laki yang unggul dinyelip ketika apa dia belajar sungguh jadi ketika dia belajar sungguh laki sungguh perempuan sungguh laki yang menang Kok bisa begitu? Tadi alasannya bima faddalallahu ba'dhum ala ba'di. Apalagi wal Allah lebihkan mereka dengan akal. Akalnya. Coba perempuan. Ada masalah dikit aja langsung apa? Nangis. Kalau laki ada akalnya dia. Nah, tenang, tenang, tenang. Ada akal, ya. gitu perempuan. Ini bukan mendiskreditkan perempuan, bukan, bukan menyepelekan perempuan, bukan. Ya. Apalagi wal wilayati, eh, dan wilayah kekuasaan ini dan lain demikian itu. Laki-laki ya. lebih kuasa. Kalau wali perempuan ada, laki ada. Wabima yang kedua, kenapa laki-laki memimpin perempuan dalam rumah tangga? Wabima anfaku dan dengan sebab apa yang mereka laki-laki memberikan nafkah alaihin atas mereka perempuan, yaitu ya atas mereka perempuan istri-istri. min amwalim daripada harta-harta mereka. Nah, dinafkain. Kalau ada orang balikin, kalau umpama yang perempuan yang kasih duit gimana? Perempuan yang boein duit gimana? Tetap tinggian laki-laki. Mana bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Di situ. Jadi jangan protes perempuan ya. <laughs> Fasolihatu maka perempuan-perempuan yang soleh apa sih perempuan yang soleh? Kita semua pasti mendambakan jadi wanita soleha. Fasolihatu maka perempuan-perempuan yang soleh min una, daripada mereka perempuan-perempuan konitatun -perempuan, yaitu konitatun apa mutiatun di azwajihinak tuh perempuan yang soleh perempuan-perempuan yang taat kepada suami-suami mereka. Itu soleh, neng ya bang, neng ya bang, neng ya bang. Sepanjang perintah suami tidak bertentangan dengan agama, wajib toatin. Ya. Wajib toatin. Ta ya. Sepanjang. Tapi kalau enggak sesuai dengan agama, jangan ditaatin. Suami ngajakin nipu, nah, jangan ditaatin. Suami ngajakin benci sama orang, padahal orang itu baik, jangan ditoatin. Suami ngajakin ngerumpi gitu. <tuhat hal yang mana> ya, namanya manusia kan ya. <tuhat hal yang mana> Suami istri ngobrol berdua gitu, benci sama orang. Kalau <tuhat> ada yang salah jangan ikutin eh, Di orang baik. Bilangin di orang baik jangan begitu, nggak boleh. Tapi nasihatnya jangan depan banyak orang, malu di kamar aja. Uh, Toat kepada suami. Apalagi perempuan yang soleh cirinya diantaranya antaranya Perempuan-perempuan yang menjaga dirinya bagi gaib suaminya. furujihina jagain apanya? Furujihina perji-perji mereka. Jagain perjik mereka. Jadi ketika suaminya pergi, jangan sampai nih perempuan main ya, serong. Na'uzubillah. Ini yang berapa ini yang gak ketahuan ketika kerja suami istri itu ketahuan. ya ketahuan di situ suaminya kerja lakinya eh bininya kerja lakinya kerja bininya kerja pulang kerja hore Neng kok pulangnya lama betul tadi rapat Mas rapat Enggak taunya rapat Na'udzubillah. Ya, tapi enggak semua istri begitu enggak Kecuali istri yang ngaji, yang benar-benar saya yakin insya Allah. Kalau dia ngaji sama guru, dekat sama guru, insya Allah kuat. Kuat. Daya tariknya kuat. Ini kalau yang kagak ngaji, ada. Itu nggak kuat. nggak kuat. Tapi jangan kita merasa aman. Walau kita banyak ilmu karena ada ulama-ulama yang banyak ilmu tapi enggak akhirat ada apalagi kita yang bukan ulama jagain perjinya jangan sampai wa <tik> ghairiha <tik> dan lainnya fi ghaibati azwajihina pada gaib suaminya lagi suaminya kagak ada jagain ada tamu datang ke rumah tak 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 salam ada suaminya enggak ada pak boleh mampir boleh silakan eh jangan nih bahaya jadi bilang aja apa mohon maaf pak suami saya lagi enggak ada itu sesungguhnya ngusir secara halus <laughs> jangan sampai itu laki-laki nungguin di rumah Iya, yeah. barang sama istri kita jangan sampai bima hafiza dengan apa yang menjaga lahunna bagi mereka Allah oleh Allah haisu au Sekira Allah mewasiatkan alaihinna kepada mereka perempuan atas mereka perempuan al azwaj ya akan uh, suami-suami Allah perintahkan kepada suami untuk memberikan nasihat wasiat kepada istri-istri. Dan perempuan-perempuan yang kamu takuti akan nusus mereka. Jadi ada perempuan yang kita takutin nusus. Apa itu? tuh? Isya nahunna maksiat mereka tuh perempuan lakum kepada kamu. Jadi ada perempuan yang kita takutin dia ngelawan kita. Tandanya, ya. Yeah tandanya gimana bi anzoharot ama rotuhu dengan bahwa tampak oleh tanda tandanya tanda tandanya tadi senyum sekarang gagak tadi suaranya lembut sekarang kasar banget tadi mukanya penuh sa bersahabat sekarang kok marah eh, itu tanda tandanya tadi menyapa sekarang kagak nyapa nah. tadi ngomongnya lembut sekarang kasar banget nah tanda-tandanya. Apa yang harus kita lakukan ketika melihat istri kita seperti itu? Nusus dia melawan suami, duraka sama suami? Yang pertama kata Al Quran, faizuhunna beri nasihat mereka. Fakhwifuhunna Allah maka beri takut-takut, ya takut-takutin mereka kepada Allah. Nanti Allah marah. Allah marah sayang, ya yeah, sayang ya. <laughs> Kalau bukan Mas yang nasihatin siapa lagi? Nah, gitu. jadi jangan takut sama Bini. Kalau bukan Mas yang nasihatin siapa lagi? Ini kadang Bini takut nasi suami takut nasihatin Bini. Oh, Bini jagoan. <laughs> yang badan gede dia ya. Suara gedean dia, semuanya gitu. <tuh> ya. Pertama, nasihatin mereka. Kalau ngelihat istrinya, ya, nusus. Yang kedua, langkah kedua, wah juruhutna film tinggalkan mereka pada tempat-tempat tidur mereka. Ya. Tinggalin, pisah ranjang bahasa kita tuh. Iqtazilu ila firasin ah, firasi akhra. Maksudnya pindah olehmu kepada tempat tidur yang lain. Ah ini in azharna nusuz. Jika dia menampak, menampakkan akan nusus. Dia menampakkan nusus. Kalau dia menampakkan nusus, begitu caranya. Kalau enggak ya jangan. Suami harus apa? Kaya dengan maaf lebih cin, lebih banyak cinta daripada benci. Insya Allah Pak kita kalau lebih banyak cinta daripada benci yang jelek jadi cakep, yang ma, yang pahit jadi manis, yang sepet jadi apa? Itu orang yang banyakkan cinta yang jelek jadi cakep, tapi yang banyak kebanyakan benci. Ya, jangan yang cakep, ya. jangan yang jelek, yang cakep aja jadi jelek. Kita suami istri ah, lebih banyakkan cinta daripada benci, lebih banyakkan sayang daripada ya marah itu ya, unggulkan itu. Jangan kita mengandalkan emosi, dikit-dikit oh, marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, jangan. Apalagi dikit dikit ngomong cerai jangan tuh jangan pernah keluarkan kata-kata cerai. Walau sekali karena ketika keluar sekali pengen kedua kali walau di hati. Simpan dalam-dalam. Takutnya ntar jadi lalaban, digado terus tuh ngomongan tuh. Marah dikit, cerai dah, cerai dah. Jangan begitu tuh. <laughs> Itu dibiasakan tahan. Ah. Biasanya yang baru-baru nih yang baru-baru suami istri itu. emosional ya. Nah, oh. itu. <laughs> uh, itu ketiga. Yang kedua, wadrimuhunna. Ini cara Al-Qur'an mengajarkan ya. Yeah. pukul mereka. Darban ghairal mubarrihin dengan pukulan yang tidak mulkai in lam nabil bil jika mereka tidak mau juga kembali dengan ditinggalin masih mangkrang juga bahasa kita tuh tuh bini udah dipisah ranjang masih mangkrang juga masih begitu aja pukul mereka tapi pukulnya apa bukan muka orang digaplok bukan gusrak enggak bukan begitu Kata guru saya dari pantat ke bawah, pukulnya nih pakai ini kual kual nih, pantatnya ke bawah, paling dikaget, aduh gitu. <laughs> Jadi jangan yang melukai, kalau muka orang ditampar kebanyakan begitu, ya apa suami mukulin biniknya habis tiga jatuh bininya. Akhirnya nggak boleh kayak begitu. Itu dilaporin ke pengadilan kena itu delik hukumnya. Ya, jangan sampai begitu. Jadi usahakan kita berumah tangga nggak pernah marah-marah, nggak -marah. pernah berantem. Usahin. Ya, biar dapat rekor muri. Ya. Masya Allah. Siapa yang catat malaikat? Malaikat bikin marah tuh begitu. Ini orang kagak berantem berantem nih. <laughs> Jadi malaikat pengennya kita berantem. Apa um, malaikat setan setan pengennya kita berantem. Malaikat pengennya kita ya, berdamai. Setan godain kita terus biar kita pada berantem. Setan. Nah, kita jangan suami istri harus saling, iya hormat menghormat, sayang menyayangi, cinta mencintai, harga menghargai suami istri. Dan jangan ada rahasia antara suami istri, Pak. Dikit aja rahasia, Pak. Bapak rahasia, udah besok besok. Kata bini begitu, besok aku oh kasih tahu Kita naruh duit nih, naruh duit, ketahuan sama bini. Bang, di tapan bang. Kagak. Itu abang taruh aja di situ. Kalau kita dia tahu, oh nggak bilang-bilang, naruh simpan. Ya. Jadi kita sama suami istri terus terang. Ketampak. Jangan ada rahasia. Ya, sebagaimana dia punya ya zahirnya enggak kan enggak ada ketutup. Begitu pula dalam batinnya jangan ada ketutup. Terus terang suami istri. Nah. Jadi enak nanti. atau anakku maka jika mereka sudah taat kepadamu fima yuradu min pada apa yang dikehendaki daripada mereka bininya sudah taat sudah tobat nih fala tabagu tatlubu maka jangan kamu cari-cari alaihi atas mereka sambilan akan jalan tarikan jalan ila darbi inna. kepada memukul mereka zulman karena zulim jadi ya, cari-cari jalannya ya, dipukul dengan secara zulim nah, jangan 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 sampai is, suami mukul istri itu kalau kita pukul tuh istri padahal istri nggak salah kita pukul itu sampai mati ingat terus lo enggak, nggak enggak, enggak lupa ingat terus ya dan dia bakal ngadu ntar sama mamahnya mamanya ngadu dia bukan bukan hanya mamanya sama temennya ngadu oh, udah berapa dah teman-temannya ngadu dah ngerumpi ngomongin suami yang satu ngomongin lagi yang satu ngomongin lagi laki lu enak laki lu enak kata siapa enak aja Ya, <laughs> nah, jadi kita berusaha semaksimal mungkin ya saling menghargai, ya, saling menyayangi, saling mencintai, saling menjaga. Inna Allah sesungguhnya Allah karena aliman kabiran. Allah Maha mengetahui lagi Allah Maha besar. Fahdharu ayyu aqibakum in zalamtum on Maka oleh karena itu hati-hati oleh olehmu akan dia bahwa ya, Allah akan menyiksa kamu jika kamu zulimi mereka. Hati-hati. Kalau kamu zulimi istri Enggak salah padahal istri. Kita cari-cari kesalahan istri. Hati-hati. Allah ancam kamu. Masya oh, Allah. Diancam sama Allah. Hati-hati. Ya. ya, Pak. Jadi kita suami. Ya biarin ngalah dikit. Jangan suami sama istri. Engkau mau tunduk sekali. Jangan. Jangan suami lagi istri lagi marah-marah kita diam aja. Kayak siapa? Abu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan begitu. Sepertinya takut sama bini, bukan takut sama bini. Mengalah untuk menang. Iya, mengalah untuk menang. Satu saat kan pernah datang sahabat Sayyidina Umar mau ngaduin halnya lagi istrinya lagi marah-marah. Pas ketika dilihat, ya, Sayyidina Umar lagi marah marahin juga sama bininya. Kata sah ya, sahabat langsung balik lagi. Sayyidina Umar lihat, ini kok ada apa ya? Parahin, eh, 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 kenapa ente kok pulang aja? Tadi Anda ente bergegas datang kepada saya. ini Amirul Mukminin, saya ingin mengadukan hal istri saya istri saya marah-marah. Eh -marah. ya. ya, saya lihat Tuhan ya Amir Mukminin sama begitu. Ya saya balik aja dah, sama juga. Iya 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 iya. Begini 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 begini. Ya. Gini. Kenapa saya diam aja? Karena sua uh, hai sumakola. karena uh, istri saya mengerjakan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban saya. Dia masakin makanan saya, dia cuciin pakaian saya, dia, 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 dia ngurusin anak saya, dia menyusui anak saya. Itu kan kewajiban saya sebagai suami. Jadi dia marah-marah mengungkapkan rasa marahnya karena capeknya cuma sebentar doang. Ya saya diam aja. Cuma sebentar doang. Oh begitu. Ini, sesuatu yang tampak oleh mata belum tentu terjadi sebenarnya. Ya, kata sahabat mengatakan, saya Umar takut sama bini. Tampaknya begitu, padahal bukan takut. Bukan takut menghargai istri. Mengalah untuk menang. Begitu. Jadi kita jangan cepet-cepet nuduh orang walaupun kita udah lihat. Baiknya kita bertanya, kalau kita kurang percaya, tapi kalau ada orang mulia, jangan gak usah bertanya, yakin aja. Beliau benar, ya. seperti Habib Rizik, di, beliau di fitnah, chattingan sama perempuan, percaya, jangan, Pak. percaya, nggak, Pak. Enggak percaya. Apa kita nanya, nanya lagi kepada beliau? nggak usah nanya. Protes langsung. Begitulah kita sebagai orang yang baik, murid yang baik. Dulu pernah apa ulama lagi masa SB ya Said Agil Munawar, Usain Munawar. Ya. Beliau difitnah akhirnya masuk penjara. Dikata korupsi. Ah, kita percaya kira-kira nih. Kalau saya nggak percaya, kenapa beliau ulama, kiai, habib? Jadi bagaimana boleh jadi beliau difitnah, dijebak? Memang benar ngambil tapi dijebak. Nah ini bukan maksud tujuannya. Kalau kiai kan begitu gampang aja tanda tangan kiai tanda tangan aja. Kiai orangnya gampangan. Iya, coba yang udah ini, iya, yang orang bukan ya, diteliti banget. Oh, Kalau beliau kagak gampang tahan orang nggak kiai, ya, mah lain sama orang biasa, mudah aja. Nah, kebaikannya dimanfaatin oleh lawannya, dijebak, kena. Begitulah kita sikap sebagai murid dan begitulah kita sikap kepada ulama. Jangan kita penci. Apalagi kita tahu beliau Masya Allah luar biasa Cukup dengan kita tahu sifatnya Jangan kita Yang jelek-jelek Jangan Terperosok kita bahaya Sikap-sikap kita Ya, saya dari dulu begitu. Beliau kan dulu rame itu, ya, jelek-jelekin. Tapi saya tetap, saya nggak percaya itu. Pasti dijebak kita lihat sendiri ulama bagaimana sikaplah begitu insyaallah pak cinta sama ulama ntar kita dikasih keturunan ulama amin allahu amin